Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama gue, Alvin. Kali ini gue akan ngebahas bagaimana teknik untuk perbedaan suara antara kiri dan kanan. Tadi gue ngambil lagu Johann Sebastian Bach, Lemon Day. Lagu ini bagus sekali karena ngomongin layer suara. Ada suara 1, suara 2, suara 3. Tapi gue nggak akan ngebahas detail di sini. Gue akan kasih tahu ke kalian bagaimana tekniknya untuk membedakan suara kiri dan suara kanan. Yang jelas melodi harus lebih besar. Tema itu atau melodi utamanya harus suara yang lebih besar dibanding yang bukan tema. Kalau di Bach, bagusnya adalah temanya itu bisa ganti ke kiri, bisa ganti ke kanan. Gitu. Nah, oke. Kadang-kadang kita ngalamin kesulitan ya bermain dengan dua tone color yang berbeda pada satu tubuh. Nah, cara melatihnya adalah kita bedain dulu posisi kita bedain dulu supaya otak kita bisa mendeteksi suara kiri mesti apa, kanan mesti apa. Intinya mesti beda dulu, guys. Nah, caranya kita bedain dulu. Kita diangkat sedikit. Ini bawahin sedikit. Bawain sedikit aja. Intinya adalah beda posisinya. Supaya otak kita bisa berpikir bahwa harus membunyikan dengan cara yang beda nih dua tangan ini. Nah, yang kedua, kita main, ya seperti ini kan lagu Bach ini kita main, ini nggak bunyi, ya. Kirinya nggak bunyi, karena di sini kan kanan dulu ya melodinya. Ya, jadi nggak bunyi tuh kirinya begini, bunyinya dikit-dikit ya, bukan berarti nggak bunyi, bunyi dikit-dikit. Nah, latihan ini cukup sulit guys, karena otak itu harus bisa memilah, oh ini otot ini harus lebih kecil. Caranya pertama fisiknya dulu diubah, terus ini usahakan mencet tapi jangan bunyi gitu ya. Tapi seperti yang tadi saya bilang. Oke. Sekarang aku contohin kalau Anda kira-kira udah seminggu atau dua minggu latihan seperti itu, ya suaranya seperti melodinya. Nah, melodi makin naik. Semakin naik, ini badan saya akan semakin ke bawah, dorong ke bawah. Lembut ke atas. Makin naik, makin ke bawah, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan bermain jazz juga sama kurang lebihnya. Misalnya, untuk melodi kanannya lebih ke bawah, ini lebih ke atas sedikit. Aku ambil lagu Someday My Prince Will Come. Jadi main permainan antara pergelangan tangan kita untuk membantu memberikan efek suara yang bagus. Bahu dan pinggang untuk membedakan berat di mana. Supaya melodinya mau kemana. Misalnya kanannya melodi, gue mau ganti ya kiri kanan ya. Misalnya. Kiri melodinya. Thank you.
kiri mamil nih. Melodi tengah. Begitu gue mau pelan, badan gue ke atas. Bawah. Musik itu adalah bagaimana kita mengolah suara. Jadi fokus teknik itu untuk memperoleh suara terbaik. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.